mama sayang. Pulang nggak mungkin, dia udah mandiri kok. Tapi kok yang bikin saya bingung lagi, si ibu ini sama sekali ya nggak respon, anaknya dibiarin aja pergi. Aku nggak nyangka mas suami aku kenapa kayak gitu ya. Udah mati-matian aku bayar hutang sampai masuk penjara, terus anak aku suami suruh ngamen di lampu merah. Sih udah rumah lo dijual, kok bener dijual sama suami lo, anak lo juga disuruh ngamen. Tapi tadi anak lo bilang katanya sekarang suami lo sama anak lo tinggal di rumah kontrakan di blok E1. Iya. Berarti dekat itu, sama rumah lo yang tadi dijual. Iya, dekat rumah saya. Rumah lo blok D3. D3 nomor 7 tadi berarti ya. Heeh. Bukan aja deh ke tempat tadi, rumah tadi lagi. Lo serius, blok bener. E ini masuk gang kecil gini? Iya, benar. Nah, tadi rumah lo gede blok D. Ya kan di sebelah gangnya mas ini. Ini kayak rumah kontrakan semua ya? Ya? Siapa? Siapa ya? Esa? Hei, sayang. Mas, aku kangen. Kamu kenapa jual rumah kita? Hah? Maksudnya ini apa kamera? Kamu bawa kamu kamera buat kamu? Kenapa jual rumah kita, sayang, mas? Aku kangen banget. Kita ngobrol di dalam ya. Kamu kenapa nyuruh anak kita ngamen di lampu merah, mas? Jawab! Ngamen? Siapa yang nyuruh ngamen? Udah, sekarang kamu... Lo gak ngerasa nyuruh anak lo di lampu merah buat ngamen? Mas Uya, dia datang ke sini, aku kangen banget. Dia hilang. Aku gak tahu kabar dia, dan sekarang dia datang lagi. Aku kangen banget. Kangen lihat dia. Lah, lu sendiri aja dia di penjara, lu gak pernah... Iya, lu kamu kemana sama aku di penjara? Kamu dia gak pernah jenguk aku. Sejak kapan kamu di penjara? Lah, tuh, kamu gak tahu gimana sih? Tapi saya bingung sih. Ini suaminya lagi acting, pura-pura senang apa emang senang beneran? Tapi yang saya kaget adalah, katanya dia gak tahu kalau istrinya di penjara. Aku tuh di penjara gara-gara kamu suka main judi. Utang kamu tuh di mana-mana. Bukannya kamu hilang karena kamu kabur. Kabur apa? Apa sih? Dia kabur, mas. Kabur? Dia kabur apa? Dia mana? Kabur dari apa? Dia banyak ninggalin masalah dan aku di sini, aku yang dikejar-kejar orang. Loh, bukannya kamu jual rumah? Gimana aku mau menjual, mas Uya? Surat-surat, semua dokumen itu atas nama dia, Nesa. Oh, mas. Kamu perlu tahu, Nesa. Aku dikejar-kejar orang yang aku nggak tahu perihal apa dan semua nagih ke aku. Tapi nyarinya dia? Iya, mas. Oke, tahu lo dia hilang kenapa? Lo nggak tahu dia di penjara? Dia kabur karena bawa uang arisan. Kamu jangan ngarang cerita ya, mas ya? Kamu yang suka main judi. Demi Allah, Mas Uya. Aku nggak pernah judi sama sekali. Saya nggak tahu di sini harus percaya sama siapa. Nesa bilang dia di penjara.
karena dia melakukan penipuan atau pencurian dan uangnya dipakai untuk bayar utang judi suaminya, tapi suaminya bilang kalau dia taunya Nessa ini selama ini kabur menghilang karena lari dari warga atau orang yang ditipu sama Nessa. Yang bohong lo dong berarti, ini yang benar yang mana nih? Aku berani sumpah.